Prabowo melaksanakan salat Idul Adha di Stadion Gelora Mandala Mukti Bersatu, Kecamatan Cikalongwetan, Bandung Barat, Kamis, 29 Juni 2023. Pada kesempatan itu, turut hadir Dedi Mulyadi. Warga memanfaatkan kesempatan kehadiran Prabowo itu dengan bersalaman dan foto bersama. Prabowo juga menyumbangkan sapi kurban untuk dipotong di sekitar lokasi salat Idul Adha. Sesuai salat Idul Adha, Dedi Mulyadi sempat menyempatkan makan siang dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Dalam sebuah warung makan, seperti dalam unggahan Instagram Dedi Mulyadi, tampak dia duduk sebelahan dengan Prabowo. Dedi kemudian menunjukkan menu makan siang Prabowo yang sangat sederhana. Ada ikan asin, lalap dan sambal. Apa yang dimakan oleh Bapak? Ternyata ikan asin. Oh, Bapaknya sih kurang Sunda pisan ya dahar. Jeung asin jeung sambal jeung lalap. Aduh. Tadi senokan deh.